Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil akhir. Bapak dan Ibu, hamba Allah rahimakumullah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini masih memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat ukhuwah Islamiyah, nikmat silaturahim, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Salawat dan salam senantiasa tercurah kehadiran pemimpin tertinggi kita, teladan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu, para hadirin hadirat, hamba Allah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita pada bulan ini untuk berpuasa. Dan tujuan pelaksanaan ibadah puasa itu secara tegas, jelas dan lugas Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan bersamaan dengan perintah untuk melaksanakan puasa tersebut. La'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Kata takwa insyaallah sudah akrab di telinga kita. Umpamanya dalam perkataan kita sehari-hari, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya ingat dulu waktu masih sekolah ikut pramuka, itu ada namanya Dasa Dharma Pramuka. Jadi yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi apa artinya Bapak dan Ibu semua, kata takwa ini sudah menjadi kata kita, kata seharian kita. Sudah tidak asing lagi bagi kita kata-kata takwa. Tapi apakah kita mengerti apa yang dimaksud dengan takwa ini? Ternyata tidak setiap kita dan tidak sedikit yang belum memahami makna dan arti takwa dengan baik. Ada satu kaidah untuk memahami beberapa kata atau istilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Kaidahnya adalah bahwa kalau kita ingin mengerti istilah yang disebutkan dalam Al-Quran, maka kita harus kembali kepada Al-Quran itu sendiri. Kalau kemudian Al-Quran tidak mendefinisikannya secara detail, kita merujuk kepada penjelasan
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penjelas Al-Quran. Kalau kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskannya, maka kita kembali kepada penjelasan para sahabat beliau. Karena para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mengerti bahasa Al-Quran, paling mengerti bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, paling mengerti tentang hukum-hukum yang berkenaan atau yang disebutkan dalam Al-Quran. Bapak dan Ibu, para hadirin hadirat hamba Allah rahimakumullah, ada beberapa penjelasan seputar makna takwa yang dikemukakan oleh para sahabat Nabi. Kita ambil salah satunya penjelasan yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW yang mulia, yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud, atau yang sering juga disebut ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mendefinisikan atau menjelaskan takwa dengan, pertama kata beliau, yang dimaksud takwa itu adalah senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya. Ayyudzkara wa la yunsa. Jadi takwa itu artinya apa? Takwa itu artinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, ayyushkara wa la yukfar. Takwa adalah mensyukuri semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan tidak mengingkarinya. Ayyushkara wa la yukfar. Kemudian yang ketiga, takwa menurut Ibnu Mas'ud adalah ayyuta'a fa la yu'sa. Takwa itu adalah senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya, menuruti semua yang diperintahkan dan tidak melanggarnya. Jadi kalau kita singkat, takwa menurut Ibnu Mas'ud ada tiga. Yang pertama ingat atau zikir, ya. Yang kedua syukur, dan yang ketiga taat. Nah, sekarang kita jelaskan satu persatu. Yang pertama zikir. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan zikir? Zikir itu memiliki pengertian umum dan pengertian khusus. Zikir dalam pengertian umum, Bapak dan Ibu, hamba-hambaAllah adalah melaksanakan semua ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Semua ketaatan, semua bentuk ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukannya itu adalah zikir. Apapun bentuknya. Semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, amal saleh, kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk melakukannya itu adalah zikir. Jadi dalam pengertian umum ini, zikir itu tidak sebatas zikir yang seringkali kita pahami. Bapaknya baca istighfar, baca sholawat, ya, baca Al-Quran, itu adalah zikir. Tapi itu zikir dalam pengertian khusus. Nah, sedangkan zikir dalam pengertian umum adalah semua bentuk ketaatan yang kita lakukan. Contoh umpamanya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bekerja, mengerjakan sesuatu itu dengan baik dan benar. Kalau sekarang bekerja secara profesional. Nah, kalau kita sebagai seorang pegawai umpamanya atau karyawan, ada tugas yang wajib kita lakukan sebagai seorang karyawan atau pegawai,
dan itu menjadi kewajiban kita untuk mengerjakannya, lalu kita kerjakan dengan baik dan benar, berarti kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita bekerja, apapun pekerjaan yang kita lakukan, selama itu baik, maka pekerjaan kita sudah bernilai zikir dan kita mendapatkan pahala. Bapak dan Ibu, hamba Allah rahimakumullah, kita kaum bapak berkewajiban mencari nafkah. Tugas kita di luar mencari nafkah. Kita bekerja mencari nafkah, dan nafkah kita itu halal. Apapun pekerjaan kita, maka kita bekerja mencari nafkah adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala. Jadi tenaga kita, capek kita, keringat kita tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bernilai zikir. Kalau umpamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan saat kita bekerja mencari nafkah dan nafkah kita halal, Allah takdirkan kita meninggal dunia, kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah adalah salah satu tanda kebaikan. Kita mengakhiri hayat kita dengan cara yang baik. Zikir. Jadi pengertian zikir sangat luas. Ibu-ibu yang tugasnya di rumah, ya, tugas di rumah, cuci-cuci, bersih-bersih rumah, ya, ngurus anak-anak, melayani suami. Kalau diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah zikir. Jadi ibu-ibu, pekerjaan di rumah itu jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh, itu nilainya sangat mulia. Itulah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, hamba Allah rahimakumullah, ini zikir. Adapun zikir dalam kegiatan khusus adalah semua bentuk ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk melakukannya. Contoh salat. Salat itu zikir. Allah berfirman, ini perintah kepada Nabi Musa, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk berzikir kepada-Ku. Jadi kita salat, salat adalah zikir. Di bulan Ramadan kita salat tarawih, jelas itu zikir. Di bulan Ramadan kita disunnahkan atau dianjurkan, diperintahkan untuk banyak membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an adalah zikir. Pada bulan Ramadan ini juga kita dianjurkan untuk banyak berinfak. Infak adalah zikir. Ini zikir dalam pengertian khusus. Dan Islam dengan kesempurnaannya membekali kita dengan zikir. Tidak ada satu aktivitas pun yang kita lakukan melainkan ada zikirnya. Sampai-sampai aktivitas yang mungkin secara kasat mata kita anggap kotor pun ada zikirnya. Contoh masuk WC. Ya, masuk WC itu ada zikirnya. Keluar WC ada zikirnya. Mau tidur ada zikirnya. Bangun tidur ada zikirnya. Mau makan ada zikirnya. Sesudah makan ada zikirnya. Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu agama pun di dunia ini seperti agama Islam. Tidak ada satu aktivitas pun bagi kita kecuali kita melakukannya dengan zikir. Minimal kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nabi katakan, kullu amrin bi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa aqta'. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka perkara penting itu menjadi buntu atau terputus.
Para ulama katakan yang dimaksud terputus artinya qalilul barakah, berkahnya sedikit, atau bisa juga tidak ada berkahnya sama sekali. Nah, ini zikir. Kemudian yang kedua, tadi zikir yang pertama pengertian takwa, yang kedua adalah syukur. Syukur. Apa arti syukur? Secara gampang syukur itu artinya kita berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Dan nikmat Allah tak terhingga. Tak seorang pun di antara kita yang mampu menghitung jumlah nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Semua yang kita rasakan adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita terima dari Allah adalah nikmat yang Allah taala berikan kepada kita. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia, pertama kita diciptakan sebagai manusia saja itu sudah merupakan nikmat dari Allah. Karena manusia memiliki karomah, memiliki keutamaan dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai manusia, apakah Allah tinggal begitu saja? Tidak. Allah berikan nikmat yang sangat banyak. Dan nikmat terbesar yang Allah taala berikan kepada kita sebagai makhluk manusia yang mendapatkan karomah adalah diutusnya para nabi dan rasul. Bapak dan Ibu hamba Allah rahimakumullah, jadi kita diutus kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nikmat yang sangat besar dan ini wajib kita syukuri. Salah satu bentuk syukur kita atas nikmat ini adalah kita mengikuti apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau perintahkan. Bapak dan Ibu hamba Allah rahimakumullah, kemudian yang terakhir adalah taat. Ketaatan. Nah, taat ini sebenarnya kalau kita lihat, pertama tadi kita sebutkan zikir, yang kedua syukur. Zikir dan syukur itu sebenarnya bentuk ketaatan kepada Allah. Tetapi secara khusus dia disebutkan, kenapa? Karena pentingnya masalah ini. Sebenarnya kalau kita katakan orang yang bertakwa adalah orang yang taat kepada Allah, itu sudah cukup. Tapi Ibnu Mas'ud sebutkan lain. Pertama dia berzikir, yang kedua bersyukur. Kenapa? Disendirikan karena zikir dan syukur menjadi perkara yang sangat penting sehingga disebutkan secara tersendiri. Bapak dan Ibu hamba Allah rahimakumullah, demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran setiap keterusiaannya membantu kita sudah mengambil hikmahnya dan mengamalkan apa yang